Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, di dalam penulisan chat WhatsApp kita bisa memilih jenis font dan jenis huruf yang berbeda supaya pesan yang dikirim terkesan unik dan berbeda. Dan pada aplikasi WhatsApp itu sendiri sudah terdapat 4 jenis karakter tulisan yang berbeda yang dapat kita pilih. Nah, bagi sobat yang ingin menambah koleksi font yang unik dan beda, di video ini kita akan membahas bagaimana cara menambah koleksi font yang unik pada aplikasi WhatsApp. Oke sobat, sebelum kita lanjut, bagi sobat yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa like dan share video ini supaya bisa memberikan manfaat pada sobat yang lainnya. Oke sobat, untuk menambah jenis font unik pada aplikasi WhatsApp, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi yang bernama Stylist Text. Jadi aplikasinya sobat silakan searching saja di Google Play Store. Oke, kita klik saja Stylist Text. Kita pilih yang nomor 3. Oke, selanjutnya sobat tinggal install saja seperti aplikasi pada umumnya. Oke, jika proses installnya sudah selesai, selanjutnya sobat tinggal buka aplikasi Stylist Text-nya. Oke sobat, di sini sobat bisa lihat sudah terdapat beberapa jenis font yang unik dan keren. Nah, di sini sobat bisa pilih mau menggunakan font jenis apa. Nah, untuk mengaplikasikannya di sini kita tinggal klik saja di bagian sini. Kemudian sobat tinggal tulis saja pesan yang mau dikirim. Oke, di sini sebagai contoh kita tulis saja Assalamualaikum. Oke, di sini otomatis semua jenis font yang ada di dalam aplikasi ini berubah menjadi tulisan Assalamualaikum. Nah, di sini kita tinggal pilih mau menggunakan jenis font yang seperti apa. Oke, di sini sebagai contoh saya akan contohkan dengan menggunakan font yang berwarna biru ini. Oke, untuk mengirimkannya di sini kita disajikan 3 pilihan, yaitu pertama langsung ke aplikasi WhatsApp, yang kedua melakukan copy ataupun menyalin teksnya, dan yang ketiga adalah melakukan share. Nah, di sini cara gampangnya adalah kita langsung saja klik icon WhatsApp ini. Kemudian sobat tinggal pilih mau dikirim kemana. Oke, jika sudah ditentukan, kemudian sobat tinggal kirim seperti biasa. Oke, kita tinggal kirim. Oke, di sini sobat bisa lihat teks uniknya sudah terkirim. Nah sobat, cukup sekian dulu video singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat. Bagi sobat yang belum subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa like dan share video ini supaya bisa memberikan manfaat kepada sobat yang lainnya. Oke sobat, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.